Nama saya Bintang Indrianto, saya pemain bass Indonesia. Ini produk Boss terbaru, bass multi-effect M90B. Keren kan? Yang salah satu yang menarik dari ini adalah, ya, perhatikan baik-baik. No kabel. Karena bisa pakai baterai juga. Keren kan? Jadi bisa kemana aja. Colok bass, pakai headphone, keren. Yuk kita dengar suaranya yuk. Sebagai main bass, senang banget. Boss akhirnya ngeluarin tipe ME yang terbaru udah sekian tahun, dan sekarang 90B, dicatat ya B. Kenapa B? Karena saya sebagai bintang seneng karena sama-sama B dan main bass. Kenapa mesti seneng? Ya, karena analog ini, ya aku nyebutnya analog, karena berasa banget sih, ngotak-ngotiknya pertama, visual kan penting, rasanya, terus soundnya. Pilihan sound-nya ada output LR sama XLR. Waktu LR ya jelas lah, semua efeknya terasa banget. Khas Boss yang udah bertahun. Kalau waktu XLR-nya, buat ke mixer kalau di panggung langsung, ya gain-nya, warm-nya dapet. Di user pertama, aku pakai sound bass yang natural. Padahalnya aku pakai volume standar, jaga-jaga supaya kalau buat aku mau on off bisa. Kedua, aku langsung pakai sama, cuman saya seorang yang suka banget berekspresi. Ya, dengan pedal wami jadi aku bisa down. Itu salah satu yang aku suka. Walaupun bisa juga, tapi voice expression pas di. Kemudian aku bisa di, kalau kita nge-set user sini, bisa ngerubah juga langsung. Mau dikasih chorus seperti ini jadi tetap. Kasih drive dan ini tetap berfungsi, keren kan? Kalau udah dapet down-nya, udah pasti aku langsung ambil juga tingginya, jadi aku bisa main rendah.
enak kan? Oke, itu belum dikasih reverb sama delay. Aku di set user 4-nya. Jadi user 1 ini aku set langsung settingnya gitu. Jawab semua oktaver rendah, tinggi, dan... Tapnya, delaynya bisa diatur pakai kaki. Ngeri ya? Dengar? Butuh sound tinggi. Dan bedanya ME90B ini dengan yang sebelumnya adalah delay sama reverbnya enak banget. Kita gak usah apa-apain, dari aslinya itu udah enak lebar. Ini tergantung kebiasaan pemain juga. Ada juga pemain bass yang senangnya di mono, ya bisa pakai SLR-nya ke ampli bass-nya, terus LR yang output LR-nya bisa juga ke mixer langsung, akan terasa yahut. Berarti kita bisa pakai 3 atau 5 track sekaligus. Di Boss ME90B sama seperti semua efek, cuman buat penggemar analog ini sangat berkesan karena pertama ini natural, terus yang pertama dikompres sama di preamp-nya ada 10 dan aku kalau dibacain adalah natural, drive bass, concert, studio bass, silver tube, classic blue, terus solo, solid stack, sama fat tube, dark drive, sama akustik. Semua itu sangat membantu sekali buat bass yang pasif mode. Seperti ini pasif, kalau yang aktif juga bisa diaktifkan pasifnya. Akan baru berasa natural, drive bass-nya halus. Oke, yang saya paling gunakan di sini, senang banget dengan semua tube yang ditawarkan dari sini adalah dia berkoneksi langsung dengan EQ secara analog. Jadi kalau aku merasa buat rekaman low-nya kurang, bass pasif ini aku tinggal tambahin, tinggal adjust. Ini baru preamp 1. Bukan hanya itu, kompresnya pun juga bisa langsung di-adjust. Waktu lagi main juga bisa gitu. Itu dia. Dan langsung save. Analog banget kan. Aku dan teman-teman kemarin nyoba ini dan kita nyebutnya analog yang bisa di-save. Jadul, nggak apa-apa. Yang penting happy. Karena kenapa? Ternyata frekuensi bass-nya benar-benar dijaga. Dan bos ngutamain itu untuk produk ME90B ini. Semuanya ada ya, tergantung kitanya. Kalau mau nggak jauh-jauh, coba didengerin di singleku yang baru, yang ini. Jelas aku pakai, senang banget sebagai main bass, senang banget pakai chorus, of course, delay. Ya, aku pakai delay, reverb apalagi. Kalau sound engineering tetap butuh track bass yang dry, ya. Aku juga menyediakan itu. Dengan sarana preamp ini, kamu akan ngalamin hal yang seperti kalau pakai headphone, seperti di depan ampli. Ya jelas karena soundnya bisa di adjust langsung. Benar-benar kayak yang ngulik di depan ampli. Real ampli. Tanpa merubah setting ini. Merubah pickup juga langsung berubah lagi. Itu menariknya. Itu baru satu dari kompresor dan dari preamp-nya. Kebayang nggak kalau lagi di live gitu ya? Outputku belum tentu dapat LR kan? L mono aja atau yang satu lagi SLR buat kirim ke mixer depan. Udah setting
udah setting macam-macam, tapi kenyataannya kan soundnya beda monitor yang udah kita kulik. Dengan MS90B ini lebih friendly karena nggak harus buka screen yang besar dan nginget-nginget lagi. Ini langsung EQ langsung berubah jadi secara analog. Di situ sangat penting karena buat jaga mood kita waktu main sama nggak ganggu band pastinya, nggak lama-lama lagi secara analog dan nggak perlu di save, mau save juga langsung jazz. Keren kan? Buat saya, Bintang Andrianto, main bass Indonesia ini sangat bantu. Kebantu bukan hanya analognya terjaga, frekuensi low nggak terbuang, tapi waktu ngirim tuh data bass-nya tuh benar. Data bass ya, audionya tuh benar. Benernya yang saya berkali-kali ngomong ini adalah hasil dari bertahunnya Roland dan Bos. Ya pasti beda lah. Itu aja sih.